Babak final turnamen sepak bola Bupati Merangin Cup 2018 tercoreng adanya kericuhan antar supporter dan pemain. Pihak kepolisian terpaksa mengamankan beberapa supporter yang diduga sebagai provokator. Final sepak bola Bupati Merangin Cup 2018 di lapangan KONI Desa Langling, Kabupaten Merangin Jambi berlangsung ricuh. Pertandingan ini mempertemukan tim dari Kecamatan Bangko versus Kecamatan Tabir. Kericuhan bermula saat salah satu pemain Kecamatan Tabir diduga dipukul oleh kiper Kecamatan Bangko. Bupati Merangin Al-Haris terpaksa turun ke lapangan untuk menenangkan para supporter. Pertandingan ini berakhir dengan kemenangan Kecamatan Bangko dengan skor akhir 3-1. Usai pertandingan, para supporter kembali terlibat adu jotos. Bahkan, beberapa supporter terpaksa diamankan pihak kepolisian. Dari Merangin Jambi, Nanang Fahrurozi, iNews melaporkan.